أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat-Nya Allah Subhanahu wa taala, serta usul dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dapat berkumpul di tempat ini pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa daripada kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, yang mana tiada lain kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat-Nya Allah. Mudah-mudahan diberikan kita keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita beratan dipanjangkan umur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Adapun artinya dalil, yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu barang. Adapun dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmali, yaitu keadaan bumi dan langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang pengertian daripada ma'rifat kepada Allah, yang mana kata beliau semalam arti ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazam lagi muwafaqat pada haq dengan dalil. Jadi keyakinan yang bujur-bujur yakin, kemudian keyakinan tadi memang diyakini nang bujur dan dengan dalil, maka itu ngarannya bujur ma'rifat semalam. Keyakinan di hati ada satu. Yang kita yakini pulang memang sesuatu nang benar. Dua. Kemudian dengan bukti atau dalil, tiga. Nah, bila terkumpul nang tiga macam ini aja bujurlah, namanya kita tadi ma'rifat. Nah, nah, semalam sudah dibahas tentang jazam, sudah dibahas tentang sesuatu terbagi kepada empat semalam. Kemudian kita bahas nah akan datang ini artinya dalil. Ujar Sirin, dalil itu yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu barang, artinya bukti kebujurannya. Nah, apabila sesuatu yang sudah kawa membuktikan kebenarannya, kebujurannya, itu ngarannya dalil. Itu bahasa kitanya bukti. Nah, ketika kawa membuktikan, itu ngarannya yakin. Lah, baik kena dalilnya dengan akal, baik dalilnya dengan nakal, Quran, hadis dan sebagainya. Itu bisa diartikan. Nah, enggak. Jadi kembali. Jadi semalam ada namanya taklid sahih. Nah, ini kada badalil. Semalam lah. Ada seseorang hamba nang beisian keyakinan. Inya memang yakin. Contoh Allah Taala itu ada. Bujur yakin. Kemudian keyakinannya memang sesuatu yang benar adanya. Tuhan itu memang ada. Cuma ketika ditakuni orang apa dalil buktinya, kada tahu ujarnya. Cuma aku belajar dan minta. Ku tahu ku macam itu. Itu ngarannya taklid sahih samanya. Lah, inggih itu taklid sahih atau maumpati nang bujur, walaupunnya kada kau membuktikan. Banyaklah macam itu.
La inggih kada kawa membuktikan lawan akal kada kawa Tuhan itu ada jakanya pang misalnya ujarnya adanya alam semesta ni pang ni bukti Allah taala ada karena sesuatu ada itu pasti ada nama ulahnya itu bukti akal ngarannya jakanya kawa tu ma umma apa menjalan-jalanakan marupa-rupakan akalnya macam itu bukti ini kada kada tu pang punya Tuhan itu ada kada bada dalilan semalam ngarannya taklid sahih ngarannya belum ma'rifat belum. Nah, yang dimaksud kita aja kita mungkin banyak nang ngaran taklid sahih. Tuhan tu kuasa, kita yakin Tuhan tu kuasa. Cuma buktinya apa? Kada kawa kita mah menjabar-jabarkan kada kawa kita mah arti-artiakan kada kawa kita menjelaskan bukti Tuhan tu kuasa. Aja itu ngarannya taklid sahih. Cuma pemahamannya mudahan kawa kita ini maulah dalil. Jangan bahasanya kita ini lari di tempat jangan. Kakak itu pak mulai bahari sudah misalnya tak kita beribadah di umum. Kita beribadah umum. Lah, umum secara umum kita ibadah ini amun kawa meningkat. Jangan semakin kita berumur semakin mundur jangan. Lah, mun kawa semakin kita ni berumur bertambah umur nih semakin ibadah itu meningkat. Baik meningkat secara banyak sedikitnya baik meningkat secara bujur kadanya baik meningkat secara bagus kadanya nah kaita asalnya baharian misalnya kawa sembahyang dua tu duha tu dua rakaat aja inggih sudah betuhan nih ya Allah aja tambahi pulang belajar empat rakaat pulang jangan aku istiqamah di situ aja jangan bukan mahamnya kaita amun kawa kita menggawi nang bagus nang banyak itu bagus ya nah inggih Inggi misalnya kita dalam keadaan misalnya apa sembahyang kaitupang sudah sembahyang jala inggi artinya apa nang kutahu misalnya sembahyang itu aja misalnya subuh dua rakaat macam itu bacaannya Fatihah aja tambahi pulang belajar macam apa supaya khusyuk nah bertambah nina sembahyang inggi jangan ya tadi jar kita di pemahamannya di situ-situ aja merasa cukup lawan ilmu nang ada jangan inggih aku ini sudah tuha misalnya aku ini sudah apa misalnya sudah berumur sudah lawas misalnya inggih beribadah aja anda kini hati pulang hendak menambah-nambah nilai ibadah iyalah hendak menambah-nambah nilai ibadah baik pahalanya iyalah bagus berarti inggih aku mulai baharian sudah nangaran sembahyang itu kaitu pang sudah kadada istilah bertambahnya kalau pang bagus bacaannya lah inggih lingba bagus gawian sembahyangnya lah. Nah itu bagus ngarannya. Nah itu ngarannya meningkat ngarannya. Lah itu meningkat ngarannya. Nah belajar pulang. Kada belajar bahari nang kisah khusyuk kaya penangaran khusyuk. Ya lah han bertingkat berarti. Lah jangan tadi jangan merasa cukup jangan. Lah kita ini kadang-kadang bisa di hati. Napa ucapannya mungkin barangkali ucapannya aku seadanya aja sudah. Nah itu ngarannya merasa cukup padahal masih banyak kekurangan. Nah itu kembali lah. Jadi yang mana-mana kita hubungan tadi, kita misalnya kada kawa maulah dalil aja kita belajar kaya apa caranya supaya kawa maulah dalil. Supaya bujur ma'rifat kepada Allah, supaya bujur nang di kitab itu kenal dengan Allah. Kada nang bahasa muntungnya aja kenal lawan Allah. Cuma ketika ditakoni orang dalilnya apa kada tahu juga aja. Itu lain ma'rifat ngarannya. Nah, nggih. Nah jadi ambil kembali lah. Jadi dalil itu adalah nang menunjuki atas kebenaran sesuatu. Itu dalil lah ngarannya. Nah, gih banyak kita ini kadang-kadang tanpa dalil, tanpa bukti. Nah, gih kadang-kadang kita ini misalnya cinta lawan Rasulullah. Kita ini cinta lawan para aulia Allah. Cinta lawan orang saleh. Cuma pertanyaannya dalil buktinya apa? Nggih. Kata ulama ketika bujur cintanya itu ada beberapa dalil. Napa di antaranya ayyahtar kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama di antara napa orang yang bujur cinta itu napa lebih memilih perkataan yang dicintainya daripada perkataan orang lain. Inggih, kalau kita bujur cinta lawan seseorang, kita lebih memilih apa ujar inya daripada ujar orang lain.
ujarnya misalnya kita hari ini tulakan ke Banjar, ujar kawan kita tulakan ke Rantau, kawan memilih kalau bujur cinta lawan orang tadi pasti ke Banjar, karena orang yang bujur cinta pasti memilih perkataan yang dicintainya. Ujar Rasulullah misalnya, ya leh, ujar Rasulullah misalnya nafsu sesuatu nang bagus, ujar Rasulullah, ujar nafsu indah, ayo di mana diompetin. Nah, apakah memilih Rasulullah kah? Apakah memilih nafsu kah? Maka tadi bapak dah cinta dengan Rasulullah karena cinta. Nah, jadi ada bukti Rasulullah menyuruh pamurah. Ya leh, Rasulullah menyuruh pamurah, ujar nafsu pamalar. Nah, di mana tah? Ya leh, itu ketahuan kita. Nah, jadi kembali lah. Jadi ada bukti lah. Inggih. Nah, apalagi jar ulama buktinya di antaranya ayyakhtara majlis habibihi ala majlis ghairi. Lebih memilih inya sakadudukan takumpul lawan orang yang dicintainya daripada takumpul lawan orang lain. Itu tanda cinta juga. Leh, inggih ini takumpul lawan nang kita cintai, ini takumpul lawan orang lain, pastinya kah? Ka kanan ninya, kenapa? Di kanan orang nang dicintainya, Pang. Nah, macam itu. Nah, inggih. Jadi kita ketahuan cinta lawan guru. Kita nih kadang-kadang mengaku cinta lawan guru, cinta mengaku lawan guru, bahwa guru sakumpul dan sebagainya aja amalannya macam sidin lah. Kaitah. Leh, majelisnya macam sidin lah. Kaitah. Rancak di majelis kebaikan. Nah, sidin itu rancak di majelis kebaikan. Kita pak, kan kaitah. Jadi ada bukti lah. Ada da, ada dalil. Nah, inggih kalau nya dimuntung bisa ada sampai ke hati. Nah, amnya di hati kena dimuntung nampak kena ngaran turjamatul qulub lah. Muntung itu terjemahnya hati, kalau bujur hati cinta pasti dimuntungnya inya nang dikuyanya. Pasti nang di tangan digerakan di awaknya pasti inya nang diumpatinya. Kenapa garang? Karena dicintainya di dalam hati. Nah, jadi mudahanlah apa nang kita cintai nih sampai ke dalam hati. Cinta Rasulullah, cinta para aulia Allah, cinta orang salih, mudahan jangan cuma dimuntung, cuma sampai ke dalam hati. Kenapa? Buahnya karena dimuntung kita bagus. Ya leh, inda idha habba syai'an kasura zikruho. Tanda cinta lawan sesuatu hatinya, pasti dimuntungnya banyak menyebutnya. Nah, yaitu tanda cinta itu. Nah, ya leh, inggi tanda cinta, apalagi gawiannya banyak maumpati nang dicintainya, iya juga tak. Nah, yalah. Nah, inggih cuma amun sampai ke dalam hati. Nah, itu. Nah, inggih. Nah, kembali itulah namanya dalil tadi. Nah, inggih jadi ada bukti lah nang menunjuki kebujuran sesuatu tadi. Nah, inggih amun kada ada bukti, ngarannya itu bahasa ini hoax. Nah, itu artinya kada ada bukti. Apalagi habar-habar pian nang ngaran habar itu, ujar ulama habar itu mahtamal sidqa wal kizba. Nangaran habar itu napa? Sesuatu nang mengandung bujur lawan salah. Itu habar tuh. Jadi bisa bujur bisa salah, ya habar. Sedikit haja kita menambahi dusta jadinya. Sedikit haja kita mengurangi habar tadi dusta juga ngarannya. Ya leh, sedikit mana kita menambahi, kan orang bahabar. Ujar orang tadi anu misalnya napa anu tadi jar misalnya ka Banjar nukar baju, tinggal situ haja, tinggal situ habarnya. Ujar kita mah habar si anu tadi nukar baju lawan nukar salawar, nah tambah pulang salawar sudah berarti dusta. Nah itu jadi kita kalau nyahabar aja dulu, jangan tapi langsung ditaguk ya orang bahar itu dikulum-kulum dulu, amun dipindah kada bagus luak basa ditaguk tarus. Abahnya jar berjalan lebih binian jar hadang dah Allah. Enggak siapa garang lebih biniannya. Ya leh, usah kalinya paniniannya apa dah betah. Nini, menini Karlina sedang aja bang. Ya leh enggak. Artinya apa habar tu? Ngaran habar tu. Bisa bujur, bisa dusta. Nah, jadi amun kalau ada buktinya sabar dah lebihan. Lah sabar aja. Ini kada gusang mendahulu. Inggi, ala inggi tilam bagi dua sudah, kalambu bagi dua sudah, anak segong seorang sudah. Kem nang kakak jar, aku nang ading jar. Takuni nang ading, keempat siapa? Empat mama. Takuni nang kakak bulan keempat siapa anak? Empat mama juga jar. Jar nabanya aku empat mama juga jar. Seorang. Nah inggi, jadi kembali lah. Jadi ada harus bukti dahulah. Inggi, mungkin kalau ada bukti, sabar sabar dahulah. Nah sabar dahulah.
Nah, sudah. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala, dalil adanya Allah Ta'ala secara ijmali dengan segala sifatnya, ujar Sidin apa? Yaitu keadaan bumi dan langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Nah, enggih. Itu secara ijmali toh. Enggih itu secara umum toh. Kita melihat adanya alam semesta bumi, langit, malam, siang itu membuktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu kuasa, Tuhan itu bersifat ilmu, hayat sama basar baratan. Itu secara ijmali toh. Jakanya toh. Misalnya pian atau kita. Enggih sama aja kita sama jahil aja sama baratan sama belajar aja sama benar. Ditakuni orang kita, ujar orang misalnya Allah Ta'ala itu adalah ada aja kita. Yakinlah yakin bujur. Enggih. Mana dalilnya alam semesta? Tengah situ. Tuhan tuh kuasalah, kudratnya. Ujar kita Tuhan tuh kuasa. Napa dalilnya adanya alam semesta? Itu aja dalilnya. Ya lagi Tuhan tuh ilmu bersifat ilmu, Tuhan itu bersifat tahu. Mana dalilnya adanya alam semesta? Nah, di situ aja misalnya tah. Leh, tinggi. Di situ misalnya tah. Tinggi misalnya secara ijmali jelasin nampak ketika kita melihat adanya bumi, adanya langit, adanya alam semesta, barang yang di dalamnya itu nampak Allah Ta'ala ada dengan segala sifat-sifatnya. Nah, badalil lah sudah kita tah. Itu badalil lah tah. Cuma secara umum, aja secara umum. Amunnya kita ringkas, amunnya kita rinci, Tuhan itu ada dalilnya alam semesta, ujar kita kada mungkin ada sesuatu pun kada nama ulahnya, ujar Rasulullah. Ya kada. Inggi sesuatu itu ada pasti ada nama mau, maulahnya kada mungkin ada saurangannya kada. Pasti ada nama mau, maulahnya ya kada. Nah, inggi satu. Tuhan itu kuasa. Dalilnya alam semesta juga, adanya bumi langit juga, hujan apa-apa. Buktinya jadi alam itu apa? Bumi langit ini itu apa? Menunjuki Allah Ta'ala itu maha kuasa. Kenapa? Tuhan itu kuasa maulah manusia kada dengan samanya. Kuasa benar, kada mau hilang, apa jalan itu hilang pokok. Kenapa kadang kalau pang misalnya habis sudah manusia ini persediaannya rupa, tabulik pulang kayak asal pulang kada mau. Pasti berubah-ubah, pasti berubah-ubah. Kada mau sa, kada mau sama. Nang kambar jadi beda. Nyaleh. Nah itu bukti Tuhan kuasa. Nah Tuhan kuasa. Nah Tuhan itu bersifat apa? Hayun hidup. Nyata Tuhan itu hidup amunnya mati mustahil. Siapa nang menggaduhi lagi? Amun kada ada maaf, kada ada maaturnya siapa lagi? Nah, makanya dikembali lah. Secara umum sambatih aja sifat Allah Ta'ala nang 20 sambatih aja barataan tuh. Kawa kita halus-halusi. Dalilnya secara umum adanya dunia, adanya langit, adanya alam semesta, adanya makhluk nang ada di dalamnya itu. Itu barataan bukti Allah Ta'ala ada dengan segala sifat-sifatnya. Nah, kita. Itu umum tak. Nah, belum merinci belum. Nah, jadi kita kawa bagamatan. Yalah inggih kau bagamatan. Nah makanya yalah inggih bidanya kita nih lawan orang-orang alim, bidanya kita lawan orang-orang saleh. Orang ketika melihat sesuatu, orang tafakur ingat kepada Allah. Inggi hibatnya tafakur at-tafakur sa'ah khairun min ibadati sana. Inggi ketika orang tafakur memikirkan Allah Subhanahu wa taala, satu mat aja lebih baik daripada beribadah setahunan. Nah, orang saleh tah. Nah, orang saleh itu kadang-kadang berjalan. Inggih kadang-kadang ke mana ka berjalan orang-orang saleh itu? Cuma jalannya dihurang jadi ibadah. Ya kada. Jadi ibadah. Nah, inggih de orang tambus. Inggih tambus ke dalam hati, bukan hanya cuma didengar di telinga, bukan hanya cuma di mata, kada cuma tambus ke dalam hati ingat kepada Allah. Nah, itu aja bedanya tah. Ya lah itu aja bedanya kita orang alim nih atau orang alim lah kita orang jahil nih. Bedanya napa itu pang di orang alim itu banyak gawiannya sekada sia-sia. Orang alim orang saleh itu banyak gawiannya jadi ibadah. Mun kita pang banyak sia-sia. Kenapa tadi alasannya kenapa jadi ibadah? Karena buhannya bailmu. Mudahan kita banyak ilmu lah. Nah, enggih supaya napa garang supaya apa yang kita lakukan ini senantiasa dalam ibadah. Nah, enggih ya tadi hatinya beribadah, awaknya beribadah, berilmu, Bang. Leh, enggih mulai bangun guring sudah ibadah inya. Ini berilmu, Bang. Leh, enggih nah macam itulah. Nah, jadi kembali lah.
Nah itu ijabah dalil secara umum jasidin adanya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya, cukup dengan adanya bumi dan langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atas keadaannya Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada ampunnya akal fikiran adanya. Naba puting inggih kawa bukti, jadi bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu ada dengan segala sifatnya, cukup alam semesta, cuma bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai akal pikiran, mempunyai ilmu. Akal itu ilmu. Nah, sebagaimana kata ulama, apa? Lah, inggih bahwasanya tiap-tiap orang berilmu pasti berakal, karena akal itu adalah ilmu tadi kembali. Jadi bila orangnya kada berakal, artinya kada berilmu. Kalau orang berakal mungkin banyak aja akal, cuma yang berilmu. Nah makanya tiap-tiap orang berilmu pasti berakal. Kalau orang-orang berakal belum tentu berilmu. Nah inggih, maka yang dimaksud sini adalah bagi orang nang berilmu tadi. Namun orang berilmu kawa lah tambus pikirannya. Nah inggih. Ada lagi adalah perkataan apa? Allah Ta'ala itu nampak bagi ada, Allah Ta'ala itu nampak ada bagi orang yang berilmu, tetapi Tuhan itu tiada nampak bagi orang yang jahil. Ujar. Nah, jadi Tuhan itu ada, cuma lawan siapa? Bagi orang yang berilmu. Ujar. Cuma Tuhan itu kayaknya kada ada. Bagi siapa? Bagi orang yang jahil. Nah, yalah, inggih. Nah, inggih, jadi kembalilah. Jadi ini penting kita namanya menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, wabil khusus ilmu fardhu ain ngarannya. Itu kalih. Nah, inggih. Dan sebagai lagi dinakal daripada ibarat Suhaimi dengan maknanya, adapun marifat Allah Ta'ala itu dan marifat Rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpun di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil dan jaiz. Itu aja kalulah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya.